Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melepaskan diri dari serangan cekikan dari belakang. Kemana lu? Sini! Tiba-tiba ada orang yang mendekat ke arah lu, mencengkram leher lu dari belakang, apa yang lu harus lakukan? Oke, ini terus. Woi, jadi lu! Kan! Ais! Sini lu! Ikut! Bisa ampun mas! Woi, sini! Ikut lu! Oke, tadi kalian sudah lihat kan beberapa teknik-teknik fantasy yang sekiranya sering terjadi di luar sana, ya bagaimana cara bisa survive dari serangan cekikan belakang yang susah untuk diaplikasikan dalam kondisi real, ya. Dan jangan lupa pada saat di jalan pun lawan kan nggak mungkin stuck di tempat, dia pasti akan mendorong. Kita nggak mungkin ya bisa melakukan teknik yang aneh-aneh, apalagi tendangan gitu kan, itu gas yang mungkin kita bisa jatuh. Kita kehilangan keseimbangan. Ya, setelah ini kita akan mempraktikkan teknik yang akan gua kasih yang sekiranya minim resiko dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, ikuti terus. Mau ke mana lu? Ikut ini. Mau ke mana lu? Sini. Oke, di mana pada satu jalan tiba-tiba ada orang asing, ya, nyekek dari belakang. Jelas kita posisinya sudah nggak imbang di sini. Ya, gue nggak ada keseimbangan sehingga kecil kemungkinan gue bisa melakukan tendangan entah apapun itu namanya, atau menginjak kaki, atau serang arah kemaluan, ya, tendangan kayak di film-film tuh jelas nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Pada saat tangan masuk, kita juga nggak mungkin bisa meraih tangannya lawan semudah itu. Ingat, dia mendorong dengan tenaga, dengan kuat dia meremas sampai mungkin gua susah untuk bisa nafas atau gerak. Noleh itu mungkin susah, ya. Sehingga kecil kemungkinan lu bisa mengambil tangannya dia untuk membantu mengunci dan segala macam. Ya, jangan lupa dia posisi di belakang dia jauh lebih dominan daripada kita yang sebagai korban dalam posisi yang nggak siap. Oke? Begitu serangan masuk, ya, serangan masuk. Yang tadi gua lakukan adalah gua sebisa mungkin harus ke kiri atau ke kanan secepat mungkin, karena kalau gue terlalu lama gue nggak bisa gerak nantinya, ya, karena dia masih mencari posisi yang pas untuk bisa menekan gue, ya, dia butuh waktu. Nah, jangan sampai kita kasih waktu terlalu lama sehingga kita nggak bisa putar ke kiri atau putar ke kanan. Yang gue lakukan tadi adalah gue putar ke kiri dengan posisi tangan gue, siku gue harus di atas tangannya dia, ya, harus di atas tangannya dia. Oke, sehingga sekuat apapun cekikan itu, walaupun dia besar, dia orang fitness, dia cekik sekeras mungkin, ya, selama di atas, ya, tangannya lawan, siku gua yakin bisa lepas. Jadi itu juga udah gua praktekin oleh banyak orang dengan berbagai macam postur dan jangkauan, ya. Coba masuk, begitu banget nih, ya. Lihat arahnya dia udah redirect, sudah arahnya sudah berbeda, ya. Masuk, gua angkat. Ya, dengan posisi kaki gue harus muter hadap ke dia. Ya, kalau gue cuma patokan tangan doang, gue nggak mungkin bisa lepas. Sedangkan kaki gue masih stuck di depan. Jadi tangan sama kaki harus irama. Ya. Nah, supaya dia nggak bisa mundur, ya, supaya dia nggak bisa narik tangannya, langsung gue scoop di sini. Gue ambil dua tangannya dia di sini.
Gue ambil dua tangannya dia. Dari sinilah gue bisa melakukan serangan, berbagai macam serangan ke arah kepala. Bisa palm strike atau siku berkali-kali. Oke? Begitu tangan sudah masuk, ya, gue bisa melakukan serangan beberapa kali di sini. Dia sudah nggak mungkin seimbang atau sekuat pertama karena merasakan sakit setelah gue serang. Dari sinilah gue transisi menghadap ke belakangnya dia. Gue pindah, gue ambil tangan gue paling panjang untuk menutupi pandangan dia. Gue bawa ke belakang dan gue jatuhin ke bawah. Ya, posisi dia di bawah, gue bisa melakukan macam-macam yang gue mau. Oke? Oke, kita ulang sekali lagi, dia masuk langkah. Ya, gue scoop di sini ya, di situ bisa masuk. Ya, bisa palm strike masuk. Ya, gue transisi. Ya, bisa dilihat di sini, gue transisi ke belakang. Gue tutup pandangannya dia, kaki gue bawa ke belakang. Gue turunin lawan. Ya, di sini gue bisa mukul, gue bisa stomp, gue bisa tendang, serang groinnya dia. Dari angle yang berbeda, gue angkat, masuk, hammer fist bisa, siku bisa, gue transisi ke sana. Ya, masuk bisa, tendang. Oke, jadi itu tadi teknik yang gue kasih. Strategi yang gue kasih, siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang lain, bisa di-share video ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, yang pasti kalau ada cekikan di belakang, jangan bingung harus ngapain. Ingat, kalau di jalan, kemungkinan kecil kaki atau tendangan bisa digunakan. Lebih baik tangan kosong semua, latihan sebaik mungkin ya. Tentu dengan gerakan yang benar, dengan arahan pelatih yang benar juga. Oke? Tonton terus video-video berikutnya.